Baru ditempati, pedagang lantai basement Pasar Bantar Gebang keluhkan banyak kerusakan. Reportika.co.id Kota Bekasi, sudah dibangun cukup lama tapi tak kunjung selesai. Begitulah kira-kira gambaran terkait revitalisasi Pasar Bantar Gebang, Kota Bekasi. Untuk persoalan renovasi, kenyataannya di lapangan tidak sesuai harapan para pedagang dan pemerintah Kota Bekasi, yang seharusnya dalam perjanjian kerjasama PKS yang dilakukan pihak kedua dalam hal ini PT. Javana Arta Perkasa rampung selama 24 bulan terhitung dikeluarkannya surat perjanjian tersebut nomor 1148 tahun 2019, 225 XPKS JAP 2019, selesai pada tahun 2021, namun hingga kini masih belum selesai. Selain tidak selesai, tenggang waktu yang sudah ditentukan pada PKS untuk penyelesaian revitalisasi Pasar Bantar Gebang yang dilakukan pihak kedua tersebut, kondisi terkini gedung lantai basement sangat memprihatinkan padahal diklaim pihak kedua sudah direnovasi untuk tahap pertama revitalisasinya. Terlihat jelas, klaim pihak kedua sudah renovasi lantai basement namun banyak keluhan dari para pedagang yang sudah menempatinya walau secara menyeluruh revitalisasinya belum selesai. Contoh instalasi saluran limbah pembuangan domestik yang belum ada, cat dan tembok yang mengelupas maupun retak, jika hujan ada rembesan air dari atap dak ke lantai basement, hingga banyaknya bagian atap gedung yang bocor, sehingga jika hujan aula tengah gedung lantai basement kebanjiran, bahkan keramik di lantai basement yang sudah pecah. Terkait perjanjian kerjasama PKS padahal isi dalam PKS itu pada pasal 2 tentang objek perjanjian ayat 2 huruf A, sesuai tahap demi tahap adalah memulai dengan rehabilitasi atap atau gedung atas terlebih dahulu, yang dilakukan pihak kedua dalam hal ini PT. Javana, akan tapi tidak dilakukannya, hasilnya pada musim penghujan ini air hujan masuk melalui atap yang sudah bocor. Lucunya, renovasi belum selesai pada lantai basement sebagian para pedagang sudah menempatinya, padahal instalasi pembuangan limbah domestik dari dalam keluar gedung di saluran drainasenya belum dibuat. Terlihat mesin penyedot air limbah di drainase lantai basement dari dalam dengan menggunakan pipa dan selang keluar gedung. Seharusnya, jika gedung Pasar Bantar Gebang belum selesai direnovasi, para pedagang tidak boleh menempatinya walau di lantai basement sudah direnovasi karena lantai di atasnya belum direnovasi. Semua itu tertuang pada PKS Pasal 5 Ayat 4 huruf F, yakni bersama-sama pihak kedua dengan pihak kesatu, Pemkot Bekasi, mengosongkan para pedagang untuk memindahkan kembali ke dalam pasar setelah masa revitalisasi selesai. Sampai saat ini pun hari Minggu, 4 tanggal 12 Maret tahun 2022, di satu lantai atas yang kosong tidak terlihat ada pekerja bangunan yang melakukan renovasi. Pernah saya tanya ke salah satu pekerja bangunan, bahwa para pekerja saat itu akan berhenti bekerja sebab belum dibayar oleh pihak kedua, ucap salah satu pedagang. Mirisnya, kios-kios lantai basement yang diklaim pihak kedua sudah direnovasi, kenyataannya banyak kios yang belum ada rolling door-nya. Kita bertahan di tempat penampungan sementara, saya belum mau tempati kios yang sudah saya bayar tapi belum ada rolling door-nya, nanti barang dagangan saya bisa hilang, ungkap S pedagang sembako yang kini menempati kios tempat penampungan sementara TPS dengan menyewa 3 juta per bulan, padahal masih tempat relokasi pedagang di pelataran yang masih area Pasar Bantar Gebang, Minggu, H, keputusan Wali Kota Bekasi nomor 511.2 Kep, 321 Disdakperin, 8/2019 tanggal 22 Agustus tahun 2019 tentang penetapan nilai harga jual bangunan per meter persegi revitalisasi Pasar Bantar Gebang Kota Bekasi. Sule Reportika melaporkan.